السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Siapa yang tidak pernah mendengar istilah wali Allah? Saya yakin setiap di antara kita pasti mendengar istilah ini. Istilah ini pun sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Maka ada pertanyaan yang muncul setelah itu. Siapakah sebenarnya wali Allah itu dan bagaimana sifat-sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada rasa kekhawatiran pada diri wali-wali Allah itu, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan umumkan perang kepadanya. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu 'alayhi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wama zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan sesungguhnya senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka apabila aku mencintainya maka sungguh aku akan membimbingnya dikala ia mendengarkan. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan sungguh aku akan membimbingnya tatkala ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan sungguh aku akan membimbingnya dikala ia menggenggam dengan tangannya. Wa qadamahu allati yamshi biha, dan aku akan membimbingnya apabila ia berjalan. Wa la in sa'alani la'u'tiyannah, maka apabila ia meminta kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuknya. Wa in istaghfarani la'aghfiranna lahu, dan sekiranya ia memohonkan ampunan atas dosa-dosanya niscaya aku akan mengampuni untuknya dosa-dosanya. Wa in ista'adzani a'adtuhu, dan apabila ia memohon perlindungan kepadaku niscaya aku akan memberinya perlindungan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatlah kita simpulkan bahwasanya wali Allah merupakan orang-orang yang dipilih Allah. Mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang mereka diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa keluar biasaan yang tidak ada pada umumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan wali Allah, dia adalah al-alim billah, orang yang mengetahui hakikat Allah. Al-mukhlisu fi ibadatihi, dia adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Faman tawallallaha bita'ati wa taqwa, barang siapa yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawallahu Allahu bil hifdhi wa nusrati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin baginya penjagaan dan kemenangan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya istilah wali ini banyak disalahfahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Tidak sedikit di antara mereka yang salah dalam menghukumi person-person tertentu, kemudian dengan mudahnya ia mengatakan bahwasanya fulan adalah wali Allah, fulan adalah wali Allah, hanya berdasarkan prasangka mereka saja. Maka apabila mereka melihat
ada seseorang yang memiliki keluar biasaan yang ada pada dirinya. Misalkan ia bisa terbang di atas udara dan berjalan di atas air, maka dengan mudahnya sebagian di antara kaum muslimin menghukuminya, memvonisnya bahwasanya ia adalah wali Allah. Bisa jadi apa yang ada merupakan keluar biasaan yang ada dalam dirinya ini berasal dari syaitan. Maka dari itu, marilah kita menyimak perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma, fala ta'takidu bi salahihi hatta tanzuru kayfa tamassukuhu bil kitab wa sunnah." Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Apabila kalian melihat orang yang mampu terbang di atas udara dan berjalan di atas air, maka jangan langsung kalian vonis itu adalah wali Allah sehingga kalian melihat bagaimana amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran, apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya kita mengetahui hakikat wali Allah. Sekali lagi, wali Allah merupakan orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keimanan serta ketakwaannya tadi, Allah memberikan kekhususan yang berupa keluar biasaan. Namun yang perlu diketahui, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya keluar biasaan yang muncul pada diri seorang wali Allah, ini tidak menunjukkan bahwasanya ia memiliki keutamaan dibandingkan orang yang tidak memiliki keluar biasaan tadi. Sebagaimana pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, pada zaman mereka sangat sedikit sekali sahabat yang memiliki karamah, namun karamah banyak didapati pada zaman tabi'in. Karena sesungguhnya kita mengetahui generasi sahabat merupakan generasi yang lebih baik daripada generasi tabi'in. Namun sekali lagi yang perlu kita fahami bahwasanya karamah tidaklah lantas menunjukkan bahwasanya person tadi memiliki keutamaan dan kelebihan dibanding orang yang tidak memiliki karamah tadi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.